Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Leni. Di video kali ini saya mau membuat menu sederhana. Ini adalah menu akhir bulan, telur balado. So, buat kalian yang penasaran cara membuatnya dan apa aja bahannya, simak video yang sampai selesai ya. Dan ini telurnya aku pakai 8 butir dan ini saya mau rebus terlebih dahulu. Dan ini dia udah matang, jadi langsung aja saya mau angkat. Dan untuk bahan-bahannya sangat simple banget. Jadi ini aku pakai gula merah sedikit. Ini aku pakai 2 buah tomat, ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada cabai rawit dan juga cabai keriting. Dan untuk pedasnya disesuaikan selera masing-masing ya. Dan ini juga aku pakai garam dan juga ada penyedap. The chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Dan ini bawang putih, bawang merah, dan juga cabenya saya mau goreng terlebih dahulu supaya nguleknya lebih gampang. Dan setelah itu langsung aku tumis kembali. Dan ini juga tomatnya sudah saya haluskan dan tambahkan gula merah dan masukkan juga garam, penyedap, dan jangan lupa koreksi rasanya. Dan ini dia hasilnya. Jadi gampang banget kan cara membuat telur balado yang simple. Ini adalah menu akhir bulan, sederhana tapi nikmat. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Buat teman-teman yang suka, selamat mencoba. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.